mungkin lebih senang untuk dicapai. Tapi yang lebih sukar, yang lebih kontroversial adalah isu bagaimana untuk mencapai atau mengurangkan defisit fiskal yang dihadapi oleh negara yang dikongsi bahawa adanya keresahan bahawa disebabkan oleh defisit fiskal yang besar dihadapi oleh kerajaan, bebanan hutang yang kita dapat, maka itu menyebabkan kerajaan sukar untuk menyuntik suatu kemampuan ekonomi atau kewangan ke dalam ekonomi negara untuk memastikan bahawa pembangunan berlaku, untuk memastikan bahawa adanya penambahbaikan, untuk menjadikan negara Malaysia satu negara yang diminati oleh pelabur asing. Ini semua ada satu perkara yang saya rasa rakyat juga perlu peka. Maka saya rasa memang kita dapat suatu perkara yang menarik bahawa kalau kita tengok dari segi isu-isu seperti isu subsidi bersasar dan sebagainya, kita pun tahu bahawa perbincangan ini telah berlangsung pada masa yang terlalu lama. Bukan sahaja kerajaan perpaduan ini, tapi kerajaan sebelum ini, pelbagai kerajaan sejak zaman Tun Abdul Badawi lagi dah berlaku perbincangan bagaimana untuk kita bergerak ke arah subsidi bersasar. Dan saya rasa ini mungkin suatu naratif yang kerajaan mungkin akan guna pakai untuk memastikan bahawa apabila berlakunya perubahan ke arah subsidi bersasar, mungkin kita akan dapat nampak bahawa peranan yang di-Pertuan Agong bukan sahaja sebagai sebuah monark dari segi sistem kita, raja berperlembagaan, bukan sahaja simbolik, tapi juga untuk memastikan sebagai suatu backup kepada pihak kerajaan jika ada keresahan, kemarahan ataupun serangan daripada pihak pembangkang kepada polisi-polisi kerajaan. Saya rasa juga kita dapat nampak mungkin akan ada berlaku